Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. 2 tahun menikah belum dikaruniai anak, Delon dan Aida Nopli Chandra pasrah. Delon Tamrin dan istrinya, Aida Nopli Chandra ogah pusing saat ditanya soal momongan meski usia pernikahan masuk tahun kedua. Saat ini, mereka mengaku masih fokus dengan bisnis. Soal anak, mesti tak kasih target, Delon dan Aida Chandra pasrah. Mudah-mudahan segera dikasih, ungkap Aida Nopli Chandra, saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara hari ini, Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Aida Nopli pun tak berencana menjalani program hamil dan sepakat memilih cara alami. Gak ada ketemu dokter, yang alami, tutur Aida. Pacaran terus, timpal Delon terkekeh. Aida Nopli Chandra dan Delon mengaku bahagia dengan kondisi saat ini meski belum dikaruniai anak. Kita happy-happy aja, supaya nggak terbebani jadi kita happy, jalanin, dan bersyukur, sambung Aida. Delon dan Aida Nopli Chandra diketahui tengah sibuk berbisnis, salah satunya mengelola sekolah vokal yang baru saja diresmikan. Setiap hari kita ketemu, quality time setiap hari, di studio aja quality time, tutur Delon. Dalam keadaan pandemi seperti sekarang, Delon dan Aida Nopli Chandra memilih tak berlibur dan menikmati quality time dengan berbisnis. Belumlah, nanti abis pandemi, kita berdua menahan diri untuk liburan. Jadi kalau pemerintah bilang jangan kita tahan, karena kita sadar di dalam pekerjaan kita banyak bertemu dengan orang. Jadi kita berdua harus disiplin menjaga protokol kesehatan, terang Aida.